Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabak, nasiril haqqi bilhaq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Al musyahidun al kiram, pemirsa Nabawi TV yang insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan pandangan, perhatian serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan tersebut menjadi sarana, menjadi jalan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat melainkan Allah menginginkan dari nikmat tersebut agar kita jadikan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk jalan, untuk sarana kita beribadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa Nabawi TV yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat lisan. Lisan adalah sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan lisan ini kita mampu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita mampu untuk menggambarkan apa yang tergambar di dalam hati sanubari kita. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, kita diajarkan, dianjurkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mampu semaksimal mungkin menggunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya. Tidaklah kita gunakan lisan ini kecuali untuk mengucapkan sesuatu yang mengundang ridha Allah dan mengundang baginda Nabi, ridha dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwasanya di dalam tubuh kita ada satu potongan atau ada satu bagian organ tubuh yang mana bagian ini sangatlah penting daripada kedudukannya bagi anggota tubuh yang lain. Yang mana jikalau bagian tubuh ini baik, maka seluruh anggota-anggota tubuh kita yang lain akan menjadi baik. Jikalau bagian tubuh ini tidak baik ataupun buruk ataupun rusak, maka seluruh anggota tubuh kita yang lain akan menjadi tidak baik, akan menjadi buruk dan akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya bagian tubuh yang dimaksud oleh baginda Nabi adalah al-qalbu, yaitu hati sanubari. Maka oleh karena inilah para ulama menyatakan bahwasanya seluruh perbuatan manusia
yang dilakukan oleh mereka melalui anggota-anggota tubuh, baik dengan mata, dengan lisan, telinga, dan seterusnya, itu bersumber dari hati. Maka hati inilah yang menjadi motor, menjadi penggerak bagi anggota tubuh kita yang lain di dalam semua aktivitas, semua kegiatan, semua kelakuan, perbuatan yang kita lakukan. Jikalau hati ini baik, maka apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita dengar, dan apa yang kita ucapkan pun akan menjadi baik. Sebaliknya, na'udzubillah thumma na'udzubillah, jikalau hati ini buruk, hati ini rusak, hati ini tidak baik, maka yang akan kita lihat dengan kita punya mata, yang akan kita dengar dengan kita punya telinga, dan yang terucap dengan kita punya lisan, dan apa yang akan kita perbuat dengan kaki dan tangan kita, semuanya akan menjadi tidak baik, akan menjadi buruk, dan akan menjadi rusak. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik dengan anggota-anggota tubuh, memandang sesuatu yang tak baik melalui dengan mata kita, mendengarkan sesuatu yang tidak baik dengan telinga kita, mengucapkan sesuatu yang tidak baik dengan lisan kita, maka perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, perbuatan-perbuatan yang buruk ini, perbuatan-perbuatan yang rusak ini, efeknya atau imbasnya juga akan kembali kepada hati. Oleh karena inilah, selain hati ini menjadi motor, menjadi penyebab daripada semua aktivitas, menjadi asal muasal daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan dengan anggota-anggota tubuh kita yang diberikan, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan apa yang kita lakukan dengan mata, dengan telinga, dan dengan lisan, dengan tangan, dan dengan kaki kita, dan seluruh daripada anggota tubuh kita yang lain, efeknya juga akan kembali kepada hati. Oleh karena inilah, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita punya mata, dengan kita punya lisan, dengan kita punya telinga, dengan kita punya tangan, dan dengan kita punya kaki, maka imbasnya, efeknya pun akan kembali kepada hati kita, akan memberikan efek positif terhadap kebersihan hati sanubari kita. Sebaliknya, na'udzubillah, tidaklah kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, tidaklah kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, kecuali hal tersebut akan berimbas kepada kita punya hati. Sebagaimana yang sering kita dengar dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya satu perbuatan dosa itu akan membuat daripada nuktoh sauda, yaitu titik hitam ataupun bintik hitam yang akan mengotori kita punya hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa Nabawi TV yang insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah solat, ibadah puasa, ibadah haji, bahkan di dalam ibadah jihad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada kita umat, bagaimana melalui ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah tersebut sebagai salah satu cara kita untuk menjaga kita punya lisan. Semisal di dalam salat, maka kita mendengar apa yang diucapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat-salat yang kita lakukan ini, la yasluhu fiha, tidak pantas di dalamnya
untuk diucapkan daripada dialog ataupun komunikasi antar sesama manusia. Yang mana di dalam asbabul wurud dari hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang melakukan sholat di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW yang waktu itu dia melakukan dialog kepada sesama sahabat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan larangan tersebut agar mereka tidak menjadikan sholat sebagai tempat untuk berdialog, sebagai tempat ataupun waktu untuk berkomunikasi. Kemudian di dalam ibadah puasa, kita juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menjadikan puasa ini sebagai cara kita untuk menjaga kita punya lisan. Kita mendengar daripada penyampaian Rasulullah SAW, man lam yada' qawlat zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarobahu. Barang siapa yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan daripada ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan kotor dan amal bihi dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, falaisa lillahi hajah, maka sedikit pun Allah tidak membutuhkan dari dirinya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman atau dia melakukan ibadah puasa. Maksud dari apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, jikalau ada seorang yang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, meninggalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi dia tidak mampu untuk menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dia tidak mampu untuk menjaga dirinya, anggota tubuhnya untuk melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka puasa yang dia lakukan tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya puasa jikalau puasa itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari dua hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya di dalam ibadah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat ataupun puasa dan ibadah-ibadah lainnya, kita diajarkan secara tidak langsung di dalam ibadah tersebut bagaimana kita mampu untuk menjaga kita punya lisan. Sebagai contoh yang lain, suatu hari di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjihad bersama para sahabat-sahabat beliau, maka salah satu dari sahabat beliau ada yang wafat ataupun gugur dalam keadaan syahid. Lalu sahabat yang lain berkomentar ketika melihat teman mereka, ketika melihat salah satu daripada sahabat mereka wafat, mendapatkan kemuliaan syahid, gugur di dalam perjuangan jihad bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara spontan sahabat yang lain mengatakan, berkomentar dengan sahabat terhadap sahabat tersebut, hani'an laka bil jannah, alangkah beruntungnya engkau telah mendapatkan nikmat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang sangat wajar di saat seorang sahabat Nabi Muhammad yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, syahid di dalam medan peperangan lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, wajar bagi sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup mengatakan kepada tentang sahabat tadi dengan ucapan hani'an lahu bil jannah, beruntung engkau telah mendapatkan daripada nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi laftah, ada satu peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dari mana engkau bisa mengetahui bahwa sahabat yang gugur ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? La'allahu yatakallamu fi ma la ya'nihi, mungkin atau bisa saja dia mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat di semasa dia hidup. Hadirin hadirat
para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini yang kita dengarkan kejadiannya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memvonis bahwasanya sahabat yang gugur syahid di dalam medan perang bersama beliau itu bahwa dia tidak masuk surga, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Akan tetapi Nabi memberikan peringatan kepada kita umat, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, bahkan jihad fisabilillah, yang hampir dipastikan orang yang gugur syahid di dalam medan perang jihad fisabilillah pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia tidak mampu untuk menjaga dia punya lisan, maka ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, di saat kita sholat, kemudian kita mengucapkan komunikasi sesama manusia, maka sholat kita itu terhitung di dalam mazhab Imam Syafi'i atau di dalam fikih kita membatalkan sholat. Kemudian di dalam berpuasa, kita sudah mendengarkan hadisnya, kita lapar, kita haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, akan tetapi hal yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak mampu untuk menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian bahkan di dalam jihad sekalipun, jikalau kita berjihad fisabilillah, kemudian diberikan gugur kemuliaan untuk gugur syahid di dalam medan perang tersebut, akan tetapi kita tidak mampu untuk menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, layani yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat di dunia, yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, maka hal tersebut, jihad tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya hadirin para pemirsa Nabawi TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah itu ada seperti pendidikan bagi kita bagaimana kita bisa mampu maksimal menjaga kita punya lisan, tidak terucap dari lisan ini melainkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzighu bainahum. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwasanya, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku yang beriman, yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhoi Allah, yang diridhoi Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Allah memerintahkan hal tersebut bagi kita hamba Allah untuk mengucapkan sesuatu yang baik, Allah menjelaskan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah ini, inna syaitana yanzighu bainahum. Karena di saat kita hamba Allah, di saat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menggunakan lisan ini mengucapkan sesuatu yang baik, kita gunakan lisan ini mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah, yang tidak diridhoi Nabi Muhammad SAW, maka di saat itu syaitan akan menjadikan hal tersebut sebagai ruang, sebagai peluang bagi mereka untuk merusak hubungan kita antara sesama manusia. Maka ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar kepada kita hamba Allah, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mampu untuk menjaga kita punya lisan. Lalu yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Al kalimah at-thayyibah, kalimat yang keluar dari lisan kita, at-thayyibah, yang mana kalimat-kalimat tersebut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, shadaqatun, merupakan salah satu cara kita untuk melakukan daripada shadaqah. Pahalanya sama seperti kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan,
apa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimah at-thayyibah. Dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid, bahwasanya al-kalimah at-thayyibah yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir-zikir yang kita kenal atau dengan membaca Al-Qur'an ataupun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ta'lim dan ta'allum, yaitu belajar dan mengajar. Itu merupakan daripada al-kalimah at-thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Di saat seorang murid duduk di hadapan gurunya bertanya tentang ilmu-ilmu syariat, maka yang keluar dari pertanyaan tersebut adalah al-kalimah at-thayyibah. Di saat seorang guru mengajarkan kepada muridnya tentang ilmu-ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu pun merupakan al-kalimah at-thayyibah. Dan yang ketiga, yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang kalimat yang thayyibah adalah setelah kita zikir, setelah kita ta'lim wa ta'allum, adalah at-tanasuh, saling menasehati antar sesama. Inilah yang dikatakan oleh ulama sebagai al-kalimah at-thayyibah. Semoga kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang disampaikan oleh para salafun salihun. Dan semoga kita bisa mengamalkan daripada apa yang mereka sampaikan, daripada salafun salihun, kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, melangkah satu langkah dan semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, para salafun salihun, melangkah di jalan yang diridhai oleh Allah dan di jalan yang diridhai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.